总感觉这黄甫玉阴阳怪气。很不错呀，有谭云在，徒儿没吃亏。没吃亏吧，多知你自立门户。师父您就说说看，就会站出来保护徒儿，竟敢当众顶撞公孙阳。徒儿这就让您看看。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kalau tadi malam jawabnya Bapak Syahal, nah siang ini kita jawabnya buat Sandi Opako ya guys, mantap. Tetapi di part 257 hari ini kita semua bakal melihat Tanyun yang masuk ke mode gurunya. Ya kalau sudah mode guru, berarti dia cuma satu tujuannya guys, antara berdiskusi dengan tetuate atau menemui muridnya Sensuping. Kira-kira apa saja yang bakal mereka bicarakan nanti ya guys. Tetapi sayang di part ini itu cuma full pembicaraan. Ya lebih banyak bercanda sih, lebih banyak dramatisnya. So mari kita lihat saja seperti apakah dramanya guys. Tapi kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Tanyun dan yang lainnya akhirnya berangkat ke divisi berjasa. Semua murid pun sudah siap, bahkan ada Taniu dan kawan-kawannya dari murid tukang guys. Sesampainya mereka ke divisi berjasa, Supi menjelaskan semua proses yang harus para murid ini lewati. Karena proses ini penting dalam perkembangan para murid, seperti bakal dikasih senjata baru, dikasih metode latihan yang baru, dan katanya si metode motede ini lebih kuat daripada ke-9 divisi lainnya guys. Dan tentu masih banyak kelebihan lainnya lagi. Ya pokoknya ini divisi bagus punya lah ya guys. Apakah mereka bisa melampaui ke-9 divisi lainnya? So maka dari itu kita masuk ke intro ya guysku. Ternyata pidato dari Suping itu belum selesai. Kan kemarin dijanjiin kalau murid di sini sudah berlatih sampai ke alam pemurnian jiwa, itu maka bakal dikasih metode latihan baru. Nah, para murid jadi penasaran dong. Kalian sudah mencapai alam pemurnian jiwa duluan, apakah bakal dapat juga ataukah tidak? Prosesnya itu seperti ini, guys. Para murid di sini nanti bakal melaporkan kekuatan dari atribut mereka masing-masing selama 3 hari, tentu ke Tetua Qin Feng atau ke Tetua Kedua. Dalam 3 hari ini bakal dianalisa atribut yang paling pas. Nah, setelah didapat hasilnya, barulah diberikan metode latihan yang baru. Mantap kan? Memang bagus ya divisi berjasa yang baru. Tetapi kita semua tahu, Jian sama Xiao bukan berasal dari divisi berjasa ini, melainkan mereka kabur dari divisinya sendiri guys. Tetapi karena mereka berdua merupakan bagian dari kekasihnya Tanyun, maka mereka berdua diperbolehkan untuk ikut Tanyun masuk ke pagoda Ruanda Waktu tingkat tertinggi buat latihan guys. Enak ya? Tetapi si Supin sebelum pergi dia ngasih-ngasih kode gitu. Dia mengatakan kalimat seperti ini, dalam 3 hari ini kalian semua boleh menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kalian sayangi sambil melirik Tanyun guys. Wah, ini mah udah jelas banget nih maksudnya si Suping ingin agar Tanyun menghampiri dia guys. Waduh, semakin jelas aja si Suping itu suka sama dia Pak Boy ya guys. Setelah semua itu, semua orang pun dipersilahkan untuk bubar. Xian Er dalam hatinya memastikan dia bakal membuat ke-10 divisi mengingat namanya sebagai Huang Fuyu, bukan Xian Er ya guys. Tetapi dia langsung dihampiri oleh Tanyun. Ternyata Tanyun ingin menemui Xian Er malam ini di tempat tinggalnya guys, untuk mendiskusikan beberapa masalah. Tentu mendengar Tanyun yang ingin datang ke tempatnya di malam hari, membuat si Xian Er auto tersipu malu. Dia sengaja tidak senang kenapa harus berdiskusi di malam hari coba. Tentu Tanyun bingung dong. Kalau sesama pria ya nggak masalah lah.
Mau itu diskusi di hari subuh juga gak ada masalahnya. Tapi karena takut ketahuan, Xian Er pun mengaku dia tinggal di tempat nomor 4. Jadi silakan cari dirinya nanti saat malam ya. Hehehe. Ini mah makin dibuat baper sama Lord Dewa Pak Boy kita. Udah Lord Dewa pula. Tetapi ketika pergi, Xian tuh gak senang sama dia guys. Dia meledek-ledek Xian Er dari belakang. Bahkan dirinya terus bertanya-tanya. Xian Er ini aneh orangnya. Masa diajak berdiskusi malam-malam aja? Dia tuh kayak takut gitu. Apalagi Xian menilai mukanya Xian Er sebagai seorang pria itu lebih cantik daripada wanita manapun. Sungguh pria yang aneh bukan? Seperti banci kalau menurut dia mah. Sepertinya yang lebih curiga cuma si Xian doang guys. Sisanya mah ketipu nih. Tetapi karena masih ada banyak urusan, Tanya pun pamit pergi dari sana. Baru nanti dia bakal kembali untuk berkumpul bersama ketiga wanitanya. Jadi waktunya dibagi-bagi guys. Pagi siang sama wanita ini, malam hari sama wanita ini, besoknya sama wanita yang lain lagi. Hehehe. Dan benar kata Mimin tadi, si Suping itu kode-kode guys. Kodenya tadi pengen supaya Tanya datang menemani dia dengan mengatakan menghabiskan waktu dengan orang yang kalian sayangi. Dia berharap si Tanya datang dan tuar. Benar saja si Tanya itu datang dengan mode guru. Wadidaw. Di satu sisi Suping tahu gurunya ini adalah Tanya. Tetapi dia tetap berpura-pura tidak tahu. Hanya pura-pura tidak tahu dengan bertanya-tanya apa saja yang sudah terjadi kepada Suping. Tiba-tiba kok sudah mendirikan divisi baru saja dan mempunyai banyak murid baru pula. Sungguh di luar prediksi BMKG kalau kata Tanjin mah. Sang guru merasa kalau tempat ini sungguh bagus. Tetapi semua perkataan Tanjin malah membuat Suping kesal guys. Dalam hatinya mengatakan, ini Tanyun jago sekali pura-pura ya. Lucu sekali. Sang guru mengaku penasaran gimana ceritanya Suping bisa mendirikan sebuah divisi. Jadi dia mengajak masuk ke dalam buat mendengar ceritanya lebih lanjut. Suping mah tahu ini semua cuma pura-pura saja. Padahal kan berdirinya divisi berjasa, itu juga semua karena Tanyin ya kan? Mereka pun terus berbicara, bercerita satu sama lain, sampai malam hari. Nah, di sini Suping menceritakan, gimana Tanyin yang memberi pelajaran kepada si Lui tetua keempat. Jadi Tanyin lah orang paling berjasa dalam divisi ini. Karena si Tanya juga lah yang meminta izin kepada ketua Tantai untuk memisahkan tempat tinggal murid-muridnya Suping dari tetua-tetua lainnya. Sehingga terciptalah divisi berjasa ini guys. Selain itu, Kong Su Yan Chun ingin menyerang Suping tetapi langsung dihentikan oleh si Tanyun. Coba kalian bayangkan ya guys. Murid mana lagi yang berani menantang seorang ketua divisi pil gerbang peri yaitu Kong Su Yan Chun? Tentu sungguh membangunkan ya kan? Si guru pun terus memuji Tanyun yang sangat hebat, harus dihargai. Tetapi itu membuat Suping semakin gatal ingin mengisengi sang guru guys. Dia mendekati telinga si guru dan bertanya, apakah menurut guru Tanyun ini bisa suka dengan dirinya? Tentu mendengar itu membuat Tanyun auto keringat dingin ya guys, panik dia. Mukanya jadi merah banget ini. Tanyun pun menjawab dia bukanlah seorang dewa, jadi tidak bisa tahu hal seperti itu. Namun si Suping tidak berhenti guys, terus mengisengi dirinya sampai kepala Tanyun makin merah tersipu malu dong. Hehehe. Pada akhirnya Tanya mencoba mengalihkan dengan mengatakan mungkin aja Tanya mengagumi Sun Suping. Karena kan Suping ini salah satu wanita tercantik
dari kesembilan peringkat tercantik di gerbang peri. Lagi-lagi Supi mengerjainya dengan bertanya, Meng Yi dan Xiao itu juga termasuk yang paling cantik. Jadi Supi pengen tahu nih, manakah yang lebih cantik di antara mereka bertiga? Dia ataukah Meng Yi? Hanya membalas dia tidak pernah melihat mereka, jadi gak bisa menilai dong. Tapi Suping tidak kehabisan akal. Dia bakal menunjukkannya dengan mengeluarkan sosok Meng Yi dan Xiao di sampingnya guys. Dengan ini sang guru bisa menilai manakah yang lebih cantik di antara mereka bertiga. Membuat si Tan Yun semakin bingung dong guys. Ini gimana cara jawabnya coba? Si Suping tiba-tiba bertanya hal yang tidak pernah Tan Yun bayangkan. Sungguh membangunkan wanita satu ini ya guys. Di Tonghua ini mah, aduh. Semua wanita yang mengejar Deo Park Boy. Lama-lama si Deo Park Boy blunder juga nih, bakal ketahuan. So mari kita lihat, kira-kira siapakah wanita yang paling cantik bagi si Tan Yun? Apakah Meng Yi, Xiao atau Shen Suping? Jadi guys, buat part 258 Ni Tian Zhejun, kita bakal melihat pembicaraan mereka itu bakal berlanjut, tetapi di sini Tan Yun itu agak bersedih. Seperti membicarakan masa lalu di hadapan Suping yang ceritanya mungkin soal mantan istrinya guys. Istrinya sudah meninggal. Kira-kira apa saja yang diceritakan, tetapi ini juga mengejutkan. Jadi Suping merasa di dalam hatinya Tan Yun, dia ini cumanlah pengganti istrinya yang sudah meninggal guys. Nah, Tan Yun menganggap Suping sebagai istrinya pas masih jadi dewa. Tapi kalau kalian pikir-pikir, bisa jadi juga Suping merupakan reinkarnasi dari istrinya di masa dewa ya kan? Bisa jadi banget. Itu tentu membuat Suping sedih karena dia tidak ingin dianggap seperti itu. Dia pengennya si Tan Yun itu benar-benar suka sama dia guys, tanpa terpengaruh apapun. Ya, drama ini sungguh panjang ya guys. Lucu sekali nih mereka berdua nih. So, seperti biasa, update lagi nanti buat part 258 episode 279 yang kalian tunggu-tunggu di hari Jumat seperti biasa. Yes, hanya di sini. Kubi Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.